Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kang Kimin. Kali ini saya kedapatan servisan TV merek Sharp dengan gejala kerusakan layar terlipat seperti itu ya, atau layar mengecil atas bawah dan terdapat lipatan di tengahnya. Jadi yang tampak itu bagian bawah yang ke tengah ya, atasnya itu tidak kelihatan sama sekali. Nah, letak kerusakannya di mana, kita akan bongkar TV-nya terlebih dahulu. Nah, TV-nya sudah saya bongkar, penampakan mesinnya seperti ini. Ini mesin TV Cina ya. Dan saya perhatikan ini beberapa elko masih baru. Artinya ini sudah pernah diservis. Saya akan mengecek ke bagian vertikal dan ini IC-nya ya, LA78040. Ini beberapa elko di vertikal juga sudah diganti ya. Nah, ini contoh elko yang sudah pernah diganti. Di sini elko 160 dan elko 35 volt juga diganti. Sekarang saya akan fokus kepada beberapa elko vertikal yang belum diganti ya. Di situ ada beberapa yang masih terlihat orinya seperti ini. Ini elko 35 volt 100 mikro dan ini 50 volt. Di sini juga ada 35 volt elkonya. Di sini nampaknya ini sudah cekung, ada indikasi kerusakan. Untuk itu nanti kita akan ganti langsung ya. Nah, di sini saya sudah mengganti 3 elko. Itu ada yang pertama itu 35 volt 1000 mikro. Terus yang kedua itu ada 35 volt 100 mikro dan 50 volt 4,7 mikro ya. Oke. Saya akan tunjukkan letaknya di mana saja. Yang pertama 35 volt 1000 mikro itu letaknya di sini ya. Ini elkonya. Letaknya di sini yang cekung tadi ya, yang kemungkinan rusak tadi. Lalu ada di sini 35 volt 100 mikro dan ini 50 volt 4,7 mikro. Nah, saya tunjukkan jalurnya, jalur untuk apa saja. Yang pertama 35 volt 1000 mikro itu letaknya di sini. Ini jalur yang menuju ke defleksi yoke ya. Ini langsung ke defleksi yoke yang kabel hitam ini. Jadi ini untuk baliknya ya, arus baliknya. Karena keluaran output dari vertikal itu yang ini, kaki nomor 5 dan ke sini ya. Nah, itu yang dibaliknya atau yang atasnya itu ya. Dan di sini letak elkonya. Ini jadi masuk rangkaian output. Lalu yang kedua yang 35 volt 100 mikro itu letaknya di sini. Itu menuju ke pin nomor 6 pada IC vertikal ya. Jika kita lihat datasheet-nya itu rangkaian VCC output ya. Selanjutnya ada 50 volt 4,7 mikro. Itu letaknya di sini. Yang ini ya. Nah, ini. Ini elkonya itu tersambung ke resistor dan menuju pin IC vertikal nomor 1 ya. Artinya kalau 1 itu filter untuk tegangan input ya. Sekarang kita akan rapikan mesinnya. Setelah itu kita akan coba apakah TV-nya sudah dapat menyala dengan normal. Oke, TV-nya sudah selesai saya rapikan dan sudah saya beri antena. Sekarang kita coba TV-nya. Oke, saya tancapkan ke listrik. Oke, lampu LED menyala.
Oke, layar sudah normal kembali. Artinya itu kerusakan terdapat di salah satu atau beberapa dari tiga helikopter tersebut ya. Kerusakan seperti itu kebanyakan terjadi pada rangkaian vertikal. Kalau tidak salah, kerusakan itu terjadi di helco yang 35 volt 1000 mikro itu tadi ya. Karena fisiknya sudah tidak sempurna, sudah ada indikasi rusak. Tapi dulu saya juga pernah itu yang rusak pada helco yang input tadi yang 50 volt 4,7 mikro ya. Jadi letak kerusakannya itu bisa berbeda-beda meskipun sama ya tanda kerusakannya. Pernah juga di helco pump up-nya itu yang malah rusak ya, dan seperti itu. Jadi harus dicek terlebih dahulu helconya, apalagi yang ada tanda kerusakan itu langsung saja diganti. Jadi itu ya. Sekian dulu tutorial singkat dari channel YouTube Kang Kimin. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.